Carat-carat, ada nggak ya? Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, biasa. Sip malam Pak. Biasa. Bener Pak, nyari dulu Pak. Es kopi super. Ini dia. Di mana? Dari mana? Nah. Keluarkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama gue Ivan guys di channel gue Ivan Remoto Vlog. Aduh, ini gue pusing guys. Puter-puteran dari tadi nyari jalan pulang anjir. Tadi gue pulang jalan Pasopati, jembatan Pasopati, turun dari jembatan Pasopati belok ke kanan ke gedung sate. Dari gedung sate gak nemu satenya, ketemu gedungnya doang guys. Nah anjir, maksud tadi gue belok ke jalan Taman Lansia. Taman Lansia keluarnya di jalan Riau. Riau ke sini udah. Ini jalan alternatif gue pulang ya ke Kabupaten Bandung, Bandung Coret. Ini jalanan lumayan sepi guys, nggak terlalu rame kayak sebelum-sebelumnya waktu sebelum ada pandemi kayak gitu guys. Aduh, parah banget ya ini Indonesia kok jadi kayak gini gitulah. Ini corona udah mau sampai 2 tahun di Indonesia, guys, masih kayak gini terus. Nih, ini jalan ke Riau ya. Dari arah sana tuh dia nggak bisa langsung ngeliat ke sini. Harus putar balik ke sana, guys. Habis pulang Sunmori kayaknya ini anak-anak nih. Oh, motor bisa diterobos, mobil harus putar balik sana. Berarti tadi gua juga harusnya bisa ya. Tadi gua mau ke sana ke kanan, guys. Ini bisa diterobos ternyata kalau udah malam. Oh, gitu. Oke. Ada yang nerobos jalan bisa. Ini di belakang mobil pakai lampu panjang lagi apa-apaan sih anjir. Bingung, bingung gitu sih, teteh bingung. Itu mobil juga bingung, dia nggak bisa ke sana. Hati-hati belokan, belokan, hati-hati belokan, belokan guys. Mantap sekali. Ini jalannya jalan trondol ya, anjir. Udah di aspal kayak gini. Rusak lagi. Kita ngambil jalan jembatan baru, oke? Inilah jalan satu-satunya menuju Bandung Coret, guys. Menuju Bandung Selatan. Sok hati-hati. Bisa ada yang nyebrang, guys. Nah. Keluarkan. Udah keluar King, mah udah. Susah ngejarnya, anjir. Jadi hari ini gua mau ke sel dulu ya.
membeli kopi-kopi lah kayak gitu guys. Beli kopi, minuman-minuman kopi kayak gitu guys. Ya lama dah, mending udah belok jalan sini aja gua. Lurus aja ternyata. Lama nungguinnya coy. Soalnya dia udah malam lah. Gak apa-apa kali ya, jangan ditiru adegan berbahaya guys. Gelap anjir sumpah ini, penerangannya kurang eh. Kita ke sel dulu, beli kopi dulu ya. Kita kembali ke sel pelajar pejuang. Parkir dulu motor. Buka helm. Kamera udah diamin dulu lah. Tiris. Ya. Cetarat-cetarat. Ada nggak ya? Pak, gimana pak kabarnya pak? Alhamdulillah. Sip malam pak? Ya. Bener pak, nyari dulu pak. Es kopi super. Ini dia. Gimana? Biasa ngambil jalan-jalan ya lah. Kemarin kesini ya? Sama si Pak Agus. Nge-podcast gitu. Ini bayar dulu Pak ya? Pak Usman guys, manajer guys, manajer di sel pelajar pejuang. Ini tuh di sini harus pakai ininya apa? Ya, ini teh, maaf itu aja. Antar aja teh. Sama ini ya, kartu Club Smart-nya ya. Sama kartininya kan? Iya, sip, oke. Okay. Jadi berapa sekarang? Jadi dari awal? Dari 75. 75. Oke. Okay. Sip, ntar aja lah. Siapa? Belum gajian. Di tempat kerja lagi diliburin sama, Pak. Heeh, sama. Ya sampai PPKM-nya beres pak, saya juga bingung. ngaruh pak semua dampaknya aduh. Cuman kalau yang di kabupaten mah masih aman pak. Biasa sih. Iya. Kabupaten masih rame gitu, beda. Beda sama di kota ya. Aneh saya juga pak. Kalau kabupaten mah yang jualan-jualan masih happy gitu kan biasa. Masih rame pak. Beda sama di kota gitu kan. Jadi pada kalau penyekatan mah sedikit sih, nggak sepenuhnya pak. Cuman akses yang ke kota, kayak gitu doang. Transmart aja kan masih buka. Iya, KFC di sananya masih. Mall tuh buka paling setengahnya sih. Siap. Oke, ntar aja lah, dikumpulin dulu. Ditabung dulu biar gede. Siap, kasih ya, Taya. Pak, izin pulang dulu, Pak ya. Udah malam, Pak. Ayo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Udah dapet kopinya, kita pulang. Itu Pak Usman ya, manajer yang di sini. Manajer sel pelajar pejuang sama Pak Agus juga. Cuman sekarang Pak Usmannya ke bagian sip malam ternyata. Ya motor gua ngadat lagi kan. Gak mau jalan motor gua ngadat. Ini teh harus di nah nyala. Jangan ngadat mor. Kita nyari duit mor. Pak ayo pak. Ayo a. Jadi buat kalian yang pengen beli kopi-kopi buat nongkrong gitu, jadi nggak usah ke kafe guys. Di sel juga ada yang jual kopinya ya. Ini yang gua barusan beli nih. Ntar ya gua liatinnya di lampu merah aja. Ini lagi ngejalanin susah anjir. Nih kopinya guys. Kopi sel Deligo ya. Ini rasa ya kopi ya kopi ini. Kopi susu gula aren, anjir enak banget guys, kalian wajib coba, mantep banget guys. Gua kemarin-kemarin tuh sempat beli yang 1 liter,
Enak banget guys buat teman ngopi, teman ngedit kayak gitu guys. Cocok lah. Gua jadi suka kopi loh. Awalnya gua enggak suka kopi karena waktu dulu pernah gua minum kopi ya. Enggak bisa tidur anjir. Sampai begadangnya gara-gara kopi, ampun. Tapi sekarang-sekarang alhamdulillah perut bisa beradaptasi dengan kopi. Jadi bisa tidur, bisa pulas, minum kopi dulu. Jadi di Sel Deligo itu banyak banget guys. Ada kayak minimarket gitulah. Jadi yang habis reading gitu ya, habis ngegas nih, habis mori, nongkrong dulu di Sel Deligo aja guys. Komplit, banyak minuman, banyak cemilan kayak gitulah. Dan gue juga barusan kan dapat poin lagi, enak tuh. Beli kopi, dapat poin. Dikumpulin dulu gue mau poinnya guys. Ntar udah nyampe gede, baru belanjain kayak gitu. Ini cuaca dingin banget anjir Bandung hari ini, ya ampun. Ini juga jalan sepi banget, ya Allah. Sepi pisan ini sumpah. Nih, penyekatan di bawah batu ini guys, penutupan ya. Ada motor Harley anjing. Ada motor Harley di belakang gua. Dia akan menyusul. Kita lihat saja. Tuh kan, bangke. Gua udah 100, itu paling baru 70 kayaknya nih. Udah bisa ngebut-ngebutan. Suara knalpot sama kayak mobil anjir, lihat. Gua tuh kalau ngegas malam-malam kayak gini tuh takut ada yang nyebrang tiba-tiba, guys. Takutnya kucing yang nyebrang lah. Enggak apa-apa kalau misalkan tikus yang nyebrang mah bisa digilas juga enggak masalah, enggak dosa lah. Ini kalau yang nyebrangnya kucing atau orang ya takut anjir, gua mah seriusan kan, trauma duh. Jangan sampai, ya Allah. Nih, Harley lawan itu, lawan motor apa, soal knalpotnya. Gerung bang, gerung bang. Medok kan. Ini gua video udah berapa menit ya anjing. Nggak kelihatan loh. Kita lihat di sini aja lah. Baru 12 menit. Ternyata. Oke, yang nyusulnya semi trail lagi. Asik. So, lawan bang. Bang, lawan bang. Iya, mantap. Ini Elmec Trodol nih, mau ngelewat nih. Awas. Motor gua perlu di bore up. Aduh, aing panas ngelibatur ke kebutan teh. Ini mau belok kemana sih mobil, ey? Ya ampun, gua kira mau belok kok. Ninja apa-apaan itu nih, cuman suaranya kecil. Gua mah seriusan takut ada yang nyebrang anjir malam-malam kalau ngebut kayak gini tuh. Nggak kelihatan, mata gua minus soalnya. Ya udah guys, ini videonya gue sudahin dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ayolah guys, sebelum menonton di like dulu, terus ntar komen, dan terakhir subscribe kalau channel ini menghibur buat kalian. Terima kasih buat subscriber gue yang sudah sering mampir ke channel gue. Makasih banyak supportnya. Gue pamit. Sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.